Yuni Indriati mengungkapkan keinginan Doni Kesuma sebelum meninggal dunia. Diketahui, Doni Kesuma meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit lantaran penyakit jantung yang diidap pada Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024. Sebelum meninggal dunia, Doni Kesuma diketahui mengidap penyakit jantung hingga melakukan pemasangan ring. Kepergian Doni Kesuma menyisahkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama mantan istrinya, Yuni Indriati. Yuni Indriati mengaku bersyukur sempat mendampingi mantan suaminya sebelum menghembuskan nafas terakhir. "Insya Allah dengan kemampuan saya dan anak-anak kita membimbing telinganya sampai meninggal, soalnya perjalanan terakhirnya dikelilingi sama anak-anak," ujarnya. Tak hanya itu, Yuni juga mengungkapkan keinginan mantan suami yang belum tersampaikan. Adapun keinginan Doni sebelum meninggal dunia, ingin liburan bersamanya. "Jadi, berapa kali kami pengin liburan tapi karena kondisi dia suka sesak," ucap Yuni. Selain itu, pada hari raya Idul Fitri nanti, rencananya Doni Kesuma akan ke Garut. Akan tetapi, keinginan itu kandas seiring kepergian pemain sinetron Siti Nurbaya tersebut. Lebih lanjut, Yuni mengatakan bahwa Doni Kesuma lega sudah mengantarkan anak sulung mereka lulus sarjana.